Dok, kemarin saya dikasih obat penambah nafsu makan. Oh ya, apa Bu isinya? Nggak tahu dok, taunya puyer aja. Aibun bukan hanya berhak, tetapi juga berkewajiban untuk tahu apa yang masuk ke mulut anaknya, baik itu makanan atau obat-obatan, juga termasuk obat-obat yang dioleskan pada kulit, misalnya salep racikan. Nggak hanya untuk si kecil, tapi juga termasuk obat yang dikonsumsi diri sendiri. Karena aku sebagai dokter anak sering banget ketemu orang tua pasien yang nggak tahu apa obat yang masuk ke mulut anaknya yang dikasih setiap hari, juga untuk obat yang dioleskan pada anaknya. Kenapa? Karena setiap obat sebenarnya memiliki potensi efek samping. Sehingga ketika kita tahu obat apa yang diberikan, kita bisa menelusuri jika terjadi efek samping. Misalnya saja, obat alergi tertentu memiliki kemungkinan efek samping anaknya mengantuk. Bahkan ada obat-obat tertentu yang ternyata studinya bilang bisa memengaruhi perilaku si kecil. Sehingga kita harus lebih cermat dalam memberikan obat. Selain itu, kerja obat juga berbeda-beda. Misalnya nih, zat besi untuk terapi atau suplementasi akan optimal jika dikonsumsi saat perut kosong atau saat 30 menit sebelum makan. Nah, beberapa kali ketemu pasien yang defisiensi zat besi padahal sudah disuplementasi, seringkali karena pemberiannya yang tidak tepat. Ada juga obat yang harusnya konsumsinya tidak melewati batas waktu tertentu, misalnya steroid, termasuk juga yang obat oles karena penggunaan yang terlalu lama dapat mengakibatkan efek samping, misalnya warna kulit yang keputihan. Jadi semoga setelah ini para aibun sudah tahu ya obat apa yang dikonsumsi oleh si kecil dan juga diri sendiri, termasuk kapan penggunaannya dan potensi efek sampingnya. Tanya dokternya, tanya apotekernya. Kita harus jadi orang tua yang kritis. Semangat ya aibun. Aibun bisa terus kritis dan belajar dengan aplikasi tentang anak. Jika aibun ingin menanyakan efek samping obat, aibun juga bisa tanyakan langsung di fitur keluhan tanya ahli yang akan dijawab langsung oleh dokter anaknya hari ini juga, dan gratis.